geng. Kau lihat itu tadi Siti. Sekian lama saya tidak ketemu sama dia. Sekalinya ketemu, kenapa tidak berhenti baru nasa apa? Iyo di, aku kira kau dulu itu andalan nah. Mungkin di kota, bacok gaga. Banyak lagi wana, naik kau. Apa sih? Bukan tidak kudukung kau. Ku ingatkan jauh ini, kau sama Siti berbeda kasta kau. Biasa yang mau cari. Ini bukan persoalan uang panai. Uang panai bisa dicari dan ditawar. Tapi ini persoalan restu. Anak karang. Lemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teta, ada Wianata. Oh, ada Makona. Jadi bagaimana sih mau? Capek kak Teta. Baru kak datang. Mau kak istirahat dulu. Oi, hanya apa yang anak nak denran, weh? Ngapain tuh dengan anak? Boleh sih, ku bati tadi nak ku sipi. Apa nak anak tu? Dia yang anak tu. Asin weh. Apa ni point tak mengkabang kaku, eh? Weh, weh. Semain tu, ku cini ke Siti. Dilelang ngisi kan bodyguard nak karim manggu. Masa? Kali kali nak tu, mi dilamar tau kemarin tu. Sama karim tu. Bah, jintu tau pun nanya weh, roh. Apalagi karim tu, roh. Cai duit, nah. Ina sekamah Yusuf. Weh, mana pintu je duit nak pun nanti isi terping apa? Siri dia mau kepiting kanak-kanak aja deh. Eh, belum tentu tompi itu jadi. Eh, nak mau tidak karona, empat lembur aneh yang kok, eh. Nah, ayo yang mana? Sampai gak cipur nih, Mbak. Eh, jalan ini sumpah, ya, rona tuan di kanan. Maka bulan, Pak, petun zaman nak burak nenek. Tukang becak. Siti, setelah selesai kuliahmu, apa rencanamu selanjutnya selain ikuti maunya Teta? Ini yang terbaik buat kau, Siti. Terbaik untuk saya atau yang terbaik untuk Teta? Kamu ini ditanya makin kurang ajar. Karang Tiro itu sama seperti Teta. Dia punya sawah dan ladang di tempat ini sama luasnya seperti milik Teta. Dan dia satu-satunya sebagai ahli waris dari bapaknya Karang Limpo. Sudah Mi, Kodong Teta. Sudah Mi. Siti tuh baru pulang Kodong tadi pagi. Kalau mau kibahas ini masalah, nanti Pi. Sabar Ki Teta, sabar Ki. Saya dengar tadi pembicaraan orang di kampung. Pak Cina kadang perlu kulang lagi. Sudah-sudah Miko dikina sama keluarga Ana. Siri ane ucu. Siri Pak Ciri kate. Kontu bala ya binting. Ya patungku. Ya tong ajari rindring. Saya selalu menunggu Siti sampai selesai kuliah. Karena dia yang bilang kita ini berjodoh. Saya sangat yakin jika kalau dia nanti pulang ke sini itu karena untuk saya, bukan untuk orang lain. Saya tidak percaya kalau dia bakalan nikah dengan Karain Tiro kalau bukan dia sendiri yang bilang sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kita tahu kak kalau ada kak di sini? Karena ini adalah tempat pertama kali kita ketemu.
tempat yang paling kita sukai di kampung ini. Dan mungkin tempat ini tidak pantas ternodai karena mendengar jawaban-jawaban dari kita. Kita tahu, Mi, soal saya. Jangankan saya. Satu kampung juga sudah tahu tentang itu. Apalah daya. Hamba ini hanya seorang perempuan biasa yang dihadapkan dengan pilihan. Perempuan mana yang bisa berkutik yang diperhadapkan dengan dua pilihan? Antara kehormatan orang tua atau mempertahankan kemauan hatinya sendiri. Lantas, siapa yang salah atas semua ini, Daeng? Bukan soal siapa yang salah. Tapi ini soal hati yang sudah terlanjur kita tanamkan harapan. Dulu, kita yang berjanji sama saya. Kita yang kasih harapannya sampai saat ini, saya simpan harapan itu. Tapi sekarang, kita datang membawa kabar bahwa kita akan ditunangkan dengan seorang kaya raya yang punya kebun luas, sawah luas. Sedangkan saya cuma seorang lelaki setiap hari di sawah yang tak punya apa-apa, yang tak tahu hidupnya besok mau makan apa. Saya tidak pernah membandingkan Daeng dengan siapapun. Sudah mau bersedih. Mana Uci yang saya kenal dulu? Burak ini atau Mangkasa, Raka? Tidak pantang menyerah. Alih talang atau Alia. Jadi harus kau bagaimana? Harus ke Silaria? Oh, Mali. Bukan begitu maksudku, Ucu. Jangan pernah ke Silaria, Ucu. Lu tak jika itu Silaria, Ucu, kah? Aib. Yang akan menjatuhkan harga diri keluarga. Siti itu kudung dibesarkan sama keluarga besarnya. Masa kau ambil ki, Silariang? Dari kampung kita juga ini masih ada adat. Lu tahu gitu? Nyawa taruhan lu, cu. Saya minta maaf harus menyampaikan ini sama Daeng. Mungkin saya akan jarang datang ke sini lagi. Dalam waktu dekat, keluarga Kareng Tiro akan datang ke rumah untuk memperjelas lamaran ini. Jika saya tidak lagi datang, mohon relakan adik untuk menjalani ini. Daeng juga bisa pergi untuk mencari wanita lain yang lebih baik dari adik. Kau, Miseng. Sudah berapa kali kau kutanya? Jauhi anaknya Karimangu. Islam, iman dan ibadahnya seseorang dianjurkan untuk menikah, nak.
Keadaan perempuan itu memiliki satu nama yang ada dalam lubuk hatinya, yang akan dijadikannya teman hidup selamanya. Namun jika bukan nama itu yang datang melamar, apa yang harus kita lakukan? Menolaknya dengan alasan tidak cinta. Jika yang datang melamar seperti yang kau katakan itu orangnya baik, baik agamanya, baik akhlaknya, baik keturunannya, tidak salah kalau kau menolaknya. Kalau kau tidak ingin menikah dengan dia, tapi jangan kau benci karena kesolehan. Mak, kalau memang cinta itu nyata, yang ku mau hanya dia, Mak. Hanya dia. Soalnya Siti itu tidak mau itu menikah sama Karentiro, mana sama Yusuf. Itu ronan juanu di Siti kain jo Karentiro kayak kayu kalumannya nih. Eh baru itu anak sarjana tahu itu kau tipu mana karai lagi Jumi ide berapa hari tuh uang panen nanti kira-kira di 100 juta kayaknya. Masa 100 juta nah sedangkan jo anaknya anu tetangga boten sarjana na 120 juta. Pasti di atasnya lagi ya. Ada ngapa nak anu dulu kan ke jarang deh. Pici dulu aku lah siapa eh. Pangaliki ro ri parantor pata. Tabit kai. Jikalau nyawa saya harus berakhir di ujung badan untuk menutupi harga diri sirik keluarga ini, silakan lakukan. Daripada saya hidup separuhnya, lebih baik saya mati dengan senyawa karena tak kala tobo makarai, saya tidak akan berbalik. Silakan lakukan.
Silakan Kareng. Hei, dia itu laki-laki tidak baik bagi kamu. Dan dia cinta kamu karena nafsu. Dan Teta sudah terima lamarannya Kareng Tiro. Jangan kamu buat dosa dengan mengundang musibah. Teta, dia laki-laki yang baik, Teta. Menyentuh tangan Siti pun Yusuf tidak pernah. Jika Teta menganggap saya berdosa telah menolak lamaran Kareng Tiro, mengapa Teta tidak merasa berdosa sudah menolak lamaran Yusuf? Dia itu tidak jelas keturunannya, dan dia tidak searah dengan kita. Saya sangat menghormati adat kita, Teta. Tapi kalau adat sudah melanggar agama, lebih baik saya tinggalkan adat kita, Teta. Dan saya tidak rela tidur bersama laki-laki yang seumuran dengan Teta. Hey! Berani ngomong begitu? Pergi kau dari sini! Saya tidak anggap kau lagi sebagai anakku. Dan selama saya masih hidup, kau bukan lagi keluarga dari Kareng Mangung. Pergi kau dari sini! Saya nikahkan engkau Yusuf dengan perempuan yang bernama Siti binti Baharudin Demang dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Saya terima nikah dan kawinnya Siti binti Baharudin Demang dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Bagaimana saksi? Sah.
Waalaikumsalam. Ucu! Ih, kau sengking. Rindu kak. Ngapain tuh, Mai? Alhamdulillah, baik-baik. Katanya? Alhamdulillah. Wih, benaiku. Masya Allah. Kami Siti ya? Oh, ini. Bukit karun ini. Iya, iya, iya. Siti! Kau, Wai. Itu, Wak. Yusuk kering. Ini mau tabal balukan. Iya, tenang singgah makau eh, kutu ko, dede. Iya tahu berpi buntin dia mi balu balukan na, tenang singgah makau. Selalu tahu mau buntin na, tenang ya apa? Apa ni? Kenapa tu sampai anu nak tahu injo anu? Anu dibalukan injo? Anu nikahan ren ne? Anu dibalukan injo tahu anu dikandre anu? Dede lincana ni, nak anu anu nak tahu eh? Mana yang punya bayar ikau? Kenapa tu kau tak tunjuk? Minta mai. Ini biasi. Angga apa mana kau doai? Istri bawa duka, janda bawa berkah, tinggalku merana. Oh, bukan dimandikan mas dari si ganjanda. Lah, aku cita cuy. Lah, aku jilat, aku jilat salah lirik, aku salah lirik kok. Pai matu mak. Memang kenjama? Tidak korong, karena suruh iun cuman dimari balak kering. Karena air lebih manis, Siti, nampak harus ke iya. Oh, kakak mau mana? Memang kenjama kau, nanti kita main joy. Iya, oke. Dede. Permisi, Pak. Iya, Pak, silakan. Mister. Datang Pak. Terima kasih. Dok. Suster. Oke, makasih. Jadi gini Bapak Yusuf. Ya, Dok. Setelah kami melakukan pemeriksaan, istri Bapak mengalami preeklamsi. Kalau tidak segera ditindaki, akan mengancam nyawa istri dan janin yang dikandung istri Bapak. Jadi selanjutnya bagaimana, Dok? Dan keluarnya Bapak harus memilih salah satu di antara mereka. Bayi yang dikandungnya atau istri Bapak yang bisa selamat. Dan yang bisa mengambil keputusan, Bapak sebagai suami atau orang tua istri Bapak. Thank you.
Apa dia bilang dokter Yusuf? Saya disuruh memilih siapa yang harus korbankan. Entah istri saya atau anakku. Aduh. Cakina ayahku don, cakina don doy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa Miss Siti? Lewat mana mo? Belum pi. Ngapa nak kamu? Ucu disuruh memilih anaknya yang selamat atau Siti. Dan yang harus mengambil keputusan Ucu ji sama orang tuana Siti. Mana ke orang tuana Siti? Jadi begini kacuk. Sebenarnya itu Ucu sama Siti tidak direstui sama keluarga besarnya Siti. Makanya nikah siri. Sering dapat coba iya nasari yang kau kadang tahu. Tahu tidak pangeran kanan di kareng? Dia itu jelas-jelas keturunannya. Dan dia tidak salah dengan kita. Ya seumuran dengan Teta. Hei! Berani kau ngomong begitu? Pergi kau dari sini! Saya tidak anggap kau lagi sebagai anakku. Dan selama saya masih hidup, kau bukan lagi keluarga dari Kareng Mangung. Pergi kau dari sini! Tidak mau anak ini hidup tanpa ibu seperti yang dia rasakan.